Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita M Reza. Jadi ini sore-sore, ini Mas Reza ini mau ada COD, COD ikan. Jadi dia jual ikan. Hari ini dia mau COD awas pesanannya bos. Koki. Koki, iki panda. Koki panda. Jadi pesanannya koki panda ini berapa? 1, 2, 3? 3. Ah, semuanya bro. Jadi semuanya kita habis kemarin ada berapa? Saya lupa di video kita. Itu ada kurang lebih berapa ya? 11 apa piro? Ada 11 ekor. Terus kemarin udah laku 8. Ini tinggal 3 porsi ya, 3 hari. Tinggal 3 ekor. Ini diborong langsung 3 ekor. Nanti untuk dikirim kemana, Bos? UPN. Kirim ke daerah UPN. Untuk satunya harganya? Satunya 15. 15.000. Ini berhubung beli 3 jadinya 50.000. 45.000. 45.000. Jadi ini nanti 45.000 mau dikirim ke UPN. Ini cara packingnya seperti apa ini? Harus digimanain dulu ini, Bro? Siapkan tempatnya dulu. Jadi so, siap kayak gini. Share dikit. Kurang. Bentar gue. Yuk, mari. Pak Daniel. Siapkan dulu airnya kurang lebih segini bro. Habis itu kita ya, intinya ikannya bisa masuk lah. Itu nggak bisa pakai saringan. Benerang rusak. Oke, ini tiga-tiganya diambil, ini panda, ini dua ini panda. Yang itu beruang. Ini dua panda ini, warnanya sangat lucu. Putih hitam. Ini kiseng tricolor. Tricolor. Tricolor itu kayak biasa, biasa wel. Panda tricolor. Akeh sing duwe. Tricolor akeh sing duwe, nek sing kim masih baru ini, dulu belum ada seperti ini. Putih hitam, tapi sekarang udah hybrid. Jadinya wis pinter. Yo terus. Itu kita bungkus. Gimana nih? Sama nih. Ini kita punya oksigen aerator. Oke. Jadi caranya itu kalau nggak punya oksigen yang jis tuh pakainya aerator, karena jaraknya cuma pendek jadinya pakai aerator pun aman. Oksigen yang ada di aerator loh. Nah contohnya kayak, nah itu kan mengeluarkan oksigen. Ini coba dilihat, tunggu nanti lama-lama menggelembung. Kita tunggu gelembung. Itu mungkin teman-teman caranya kalau mau ini tanpa oksigen yang nggak punya gas tidak jadi masalah, bisa pakai kabel aerator, selang aerator. Nih ikan-ikannya nih yang mau order sini nih, masih melimpah. Tanaman bawah melimpah, melimpah guys. Langsung kali, langsung kirim ke UPN. Jadi seperti ini cara packingnya ikan-ikan dodot. Cici. Wah, rata hati. Talinya putus, kita ganti tali. Cerapa. Sumpah. Oh iya. Hah? Felisnya habis. Besok kita akan stok lagi ini. Yang ikan terbaru nih. Apa jenisnya? Pibas. Pibas. Namanya
fibas nih. Ikan predator nih, fibas. Fibas yang besar-besar nih. Oke. Jadi ini. Se blur. Ah, wes. Wes, oke, jadi ada 3 ekor, guys. Nanti kita akan kirim. Wes. Jadi seperti ini aja, guys. Nanti kita akan kirim ke sana. Kalau lebih ini harganya segini. Oke, terima kasih yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Salam Koki Indonesia.